Okey guys, assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey. Ni hari abang Jo nak tunjukkan ulat sagu atau lebih dikenali jenis 9 sebagai kelimata. Kelimata. Okey. Nah, inilah dia. Ulat sagu atau kelimata atau dekat Sabah dipanggil dengan panggilan butot. Okey. Nah, inilah dia. So kita bela dia, kita bagi makan sagu. Ni abang Jo baru ambil lah tadi dekat dia punya tempat dia, sarang dia di pokok sagu lah kan. So kita boleh hidupkan dia sementara kita nak memancing nanti. Boleh lah simpan dia dalam 2 minggu 3 minggu ke. Janji kita bagi makan ni. Namanya sagu, okay. Pecahan sagu yang segar tu kita taruh. Taruh lah. Dia akan makan lah benda ni. Untuk lebih pun tak apa. Macam ni lah. Rupanya ulat, ulat sagu atau dikenali sebagai butot. Okay, korang dia ni. Dia suka makan lah ni lah. Kepingan-kepingan sagu ni dia akan hancur lah. Jadi tempat tinggal ni. Yang ni pun ada lagi. Nampak agak mengerikan kepala dia tu. Tapi dia ni menggigit tak adalah sakit, dia just mengepit-ngepit macam tu. Kita yang bagi, kita yang tak biasa pegang ni agak geli lah kan dengan ulat ni. Umpan baung lah memang paling best. Umpan 9 Afrika ke umpan baung ke memang paling-paling top lah ulat sagu ni. Okay, kebiasaan selepas kita tebang pokok tu dalam 3 bulan 2 bulan 3 bulan barulah ada ulat sagu ni. Kalau macam abang Jo tu hari abang Jo tunggu dalam 3 bulan lebih jugalah baru dapat hasil ni. Pasal kawasan abang Jo kurang ada kumbang tu, jenis kumbang yang melahirkan ulat sagu ni. Beginilah penampakan dia. Okay, tadi pun kita tak ambil banyak, kita ambil sekadar nak buat umpan je. Next barulah kita betul-betul lah cari kan. Okay, sekian sajalah penerangan tentang ulat sagu ni. So korang boleh lah ternak ulat ni. Letak dia punya sagu, kepingan sagu dia macam ni lah. Boleh dalam baldi pun boleh, dalam tong pun boleh. Tapi jangan lama sangatlah simpan, jangan sampai dia jadi kumbang dah lah kan. Nanti takut dia terbang, tak dapatlah kita nak buat umpan. Okey. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like and subscribe. Okey.